Masalah kita nak puasa qadha. Qadha bagi. Jadi kalau turut di segi bahasa dia panggil qadha dari. Qadha dari. Dia guna an. Maknanya kita nak puasa qadha bagi ni dari ibu bapa kita. Yang dia mati itu kita tahulah kata dia ada ketinggalan puasa. Lepas tu dia mati tak sempat dia tu bayar. Tak sempat. Sebab dia qadha, maka kita sebagai anak ni nak qadha dari. Mana kita nak sembahyang ganti dari ibu bapa kita. Lepas nak niat kata lagu mana? Aku sembahyang fardu zuhur qadha dari. Berdari pun kita dah buat haji dah. Orang tua panggil haji badar, haji badar. Orang dah buat apa haji kata? Nawaitul hajjah. Apa dia? Nawaitul hajjah wa ahramtu bihi an. Atau nawaitul hajjah an Abdullah bin. Atau nawaitul hajjah an Abi. Kalau pak kita nak sebut nama lah. Nak sebut nama dah. Ini pun sepatu lah. Aku semaya fardu zuhur dari. Kita panggil kodoh dari. Kita panggil kita ganti.